Jadi kita ulas tentang apa dia penjualan petrol RON 90,000 yang mana petrol tersebut diisi oleh pendapatan asing. Saya nak nyatakan di sini bahawa kita telah memantau perkara ini sejak daripada tahun 2018 lagi. Pada tahun 2018 kita telah keluarkan arahan kepada semua stesen minyak yang beroperasi di kawasan sempadan, itu 25 km di sempadan Johor dan 50 km di sempadan Thailand, supaya tidak boleh tidak menjual petrol RON 95 ini kepada kenderaan berpendapatan asing. Dan pada tahun 2020 kita telah tambah baik arahan tersebut. Kalau dulu kereta saja yang tak boleh isi, tahun 2020 kita tambah baik termasuklah juga motosikal-motosikal. Jadi dan kami juga telah memperkenalkan stiker-stiker amaran kepada untuk ditampal pada setiap pam-pam tersebut. Jadi itu adalah cover yang kami telah lakukan. Dan ditambah pula dengan satu inisiatif terbaru yang kami laksanakan terhadap 281 stesen di sempadan ni, kami ada satu program khusus di mana kami akan buat latihan-latihan majud dan juga melalui squad ronde khas kita lah. Jadi perkara ni akan kami keluarkan ekoran daripada insiden-insiden tersebut. Kita telah mengarahkan supaya pemeriksaan yang lebih ketat dan lebih kerap lagi dilaksanakan di stesen-stesen minyak kita akan mantau. Dan kami juga telah memberi amaran kepada semua pemilik stesen minyak, kepada semua syarikat minyak, sekiranya mereka tertangkap ataupun dijawati bersalah untuk klinik, maka kita tidak akan tertangkap untuk mengambil tindakan yang bersesuaian dengan undang-undang. Dan setakat ini kita telah mengenal pasti, cuma kita sedang mendapatkan status terakhir siasatan kita terhadap dua stesen minyak di negeri Johor, yang yang kita sedang inilah sedang finalize pada siasatan tersebut. Jadi kita berharap semoga rakyat kita ucapkan terima kasih lah kepada pengguna-pengguna kita, ahli keluarga Malaysia kita yang begitu prihatin, sebab ini adalah satu isu yang kita kata bukan kita bercakap tentang subsidi saja, tetapi sekiranya begitu banyak kuantiti petrol RON 95 ni digunakan oleh pihak yang tidak berkelihatan, mungkin dia akan menjejaskan bekalan untuk rakyat kita sendiri. Jadi itu yang kita tak nak berlaku. Jadi oleh sebab itu kami syorkan jika ada terjumpa dengan insiden-insiden seperti itu, salurkan terus kepada pihak kami, supaya kami dapat ambil tindakan.